Saya ditanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti.